Hai guys, hari ini Akbar mau staycation ke Hotel Santika Bogor. Ikutin ya. Guys, di pet roomnya ini udah lengkap pakai hair dryer. Handuk dapat 2 karena saya nambah extra bed, jadi handuknya dapat 3. Gak ada bedroom, maksudnya gak ada bathtub, cuman ada shower aja. Sebenarnya di kamar relaks ini udah termasuk dengan sofa bed yang cukup untuk tidur orang dewasa. Cuman kita tetap nambah extra bed biar sarapannya juga gratis. Kamar relaks ini juga dilengkapi dengan brankas. Terus juga ada laundry bag. Tadi kita dapat 2 laundry bag. Di sini kita udah dikasih pemanas, gelas dan 4 aqua. Terus ada kulkasnya juga, ada coklat, ada minuman dan semuanya gratis. Udah dulu ya room tournya. Sekarang udah sore dan Akbar udah siap untuk swimming. Kita jalan ke swimming pool. Karena kabarnya happy banget. Nah, di kolam renang Santika Hotel Bogor. Kolam renangnya bagus. Ini kolam renang untuk anak kecil, yang sana untuk dewasa. Bagus banget, nyaman. Terus untuk informasi, di sini kalau mau ke kolam renang boleh pinjam anduk. Jadi kita nggak usah bawa anduk dari kamar. Oke, Santika. Tuh, Akbar happy banget.
money throw it in, booty bouncing, gone here. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beating rag top, chrome pipes, low lights, out of sight. Long wind, sold in, say it again, sold in, make that money throw it in. Good morning guys, waktunya dinas. Sekarang kita langsung turun ke bawah lewat eskalator karena Hotel Santika ini langsung terhubung dengan Mall Botani Bogor. Jadi kalau mau makan kita tinggal turun lewat eskalator dan kita bisa milih semua kuliner yang ada di Mall Botani Bogor. Dan kali ini Akbar milih untuk makan di Pizza Hut. Akbar suka sama Seva ya? Akbar makan pizza teman-teman. Good morning, selamat pagi Akbar. Ayo kita bangun. Kita mau breakfast di Hotel Santika Bogor. Kita cobain makanan yang ada di sini. Enak apa enggak? Nanti terakhir kita kasih review dan penilaian ke teman-teman semua. Oke, udah disisir, udah rapi. Nah, let's go. Oke guys, Akbar udah selesai mandi, udah selesai sarapan. Sekarang waktunya isi form penilaian. Ya, intinya di Hotel Santika Bogor ini oke sih untuk kelas bintang 3, cuma harganya super pricey, yaitu di Rp1.145.000 plus extra bed Rp350.000. Padahal ada beberapa hal yang kita kurang puas gitu. Yang misalnya nih, kamar mandi kita tuh bocor. Terus yang kedua, lift selalu ngantri dari semalam. Semalam kita mau keluar untuk ke mall, dan itu pun liftnya ngantri. Tadi pagi mau sarapan, lift juga ngantri karena emang liftnya kecil banget dan kapasitasnya itu sedikit. Selain itu, tadi waktu mau sarapan kita juga harus waiting list. Tuh, coba, aku gak pernah loh ke hotel yang sarapannya harus waiting list. Oke guys, itu aja sih kesimpulannya. Kalau untuk sarapan sih, sarapannya udah oke banget, melebihi standar hotel bintang 3 karena variannya tuh banyak. Kalau rasanya sih ya oke lah, lumayan bisa dimakan. Untuk pelayanannya mulai dari waitress, OB, bellboy, semuanya oke, semuanya juara. Cuman ya itu aja yang aku keluhin, mulai dari kamar mandi, liftnya ngantri, mau breakfast juga ngantri. Padahal di hotel lain tuh aku belum pernah ngantri untuk breakfast gitu. Sorry
itu stay Hotel Santika Bogor. Kita cuma bisa kasih review bintang 3 sesuai dengan standar hotelnya sekarang, yaitu bintang 3. Semoga next bisa lebih baik lagi. Dan yang jelas, Akbar happy liburan di sini. Bye bye.